lidah Kuzambri. Percubaan yang kedua. Hanya tinggal 4 peserta yang tinggal. Kuwahida gagal buat kali yang kedua. Jadi peserta dari Perlis ini hanya memiliki satu lagi peluang untuk mengatasi ketinggian 1.41 meter. Selepas serakan sepelatihnya Nur Fatihah Muhammad Hanif, sekadar mencatatkan 1.35 meter. Itu pun pada percubaan yang ketiga. Berbanding Nur Syakiratul Aina Muhammad Asri dari Terengganu pada ketinggian yang sama, namun dengan dua percubaan. Jadi perkiraan untuk heptathlon ini agak kompleks juga, kerana setiap catatan dilakukan ada mata yang berbeza. Mereka akan memungut mata tersebut untuk dihimpunkan dalam kesemua 7 disiplin. Acara 100 meter lari berpagar, lompat tinggi, lontar peluru 200 meter, lompat jauh, merjam lembing, dan yang terakhir adalah acara 800 meter. Jadi itulah antara disiplin untuk heptathlon. Mas Liza Syari merupakan penyandang rekod kejohanan mewakili Pahang pada 1996 dengan 4,453 mata. Jadi ini usaha terakhir Ku Nur Wahida Kuzambri dari Perlis, 1.41 meter. Round out yang baik dan juga take off yang sempurna. Jadi 3 kali baru berjaya diatasinya untuk terus memberikan persaingan, memungut mata yang tinggi dalam disiplin kedua ini. Namun begitu Ko Enyi dari Pulau Pinang satu percubaan. Begitu juga dengan Mazwin Ubolah dari Sarawak serta Winnie Ng